Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Syed Samsudin. Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023 akan disambut pada 10 hingga 12 November ini di Dataran Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan sambutan itu pada Sabtu pukul 1.30 tengah hari. Kementerian Pertanian dan Kerta Jaminan Makanan KPKM menyatakan pelbagai daya tarikan Kerta Jaminan Makanan akan memeriahkan HPPNK 2023. Antaranya penganjuran jualan agro madani mega serta showcase kepentingan teknologi dan inovasi dalam industri agro makanan negara. 350,000 pengunjung disasar hadir. Sambutan HPPNK 2023 diharap dapat menarik minat golongan muda menceburi bidang pertanian dan memberikan semangat baru pada golongan peladang, penternak dan nelayan. Ia juga disasar membantu merancangkan semula ekonomi negara dan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor pertanian serta industri agro makanan. Banjir kilat di Pahang pulih sepenuhnya selepas dua buah pusat pemindahan sementara PPS di Bentong Pahang ditutup sepenuhnya 10 pagi tadi. Kesemua 17 orang penduduk terjejas banjir telah pulang ke kediaman masing-masing. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Banjir Pahang memaklumkan PPS tersebut adalah Balai Raya Kampung Semerting dan Dewan Serbaguna Kampung Lebu. Semalam, dua buah PPS tersebut dibuka bagi menempatkan 6 buah keluarga ekoran hujan lebat berterusan beberapa jam menyebabkan beberapa kawasan ditenggelami air. Pihaknya meminta agar semua penduduk di kawasan berisiko terkena banjir agar bersiap siaga memandangkan keadaan mendung di kebanyakan tempat. Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF ke-14 akan terus menjadi platform untuk mengukuhkan dan menjalin pakatan strategik demi ekonomi yang lebih mampan pada masa hadapan. Pengerusi Yayasan WIEF, Tan Sri Dr. Syed Hamid Al-Abbar berkata, forum yang bakal dihadiri lebih 3,000 peserta dari 80 negara itu juga peluang bagi negara mengetengahkan konsep ekonomi madani kepada dunia Islam. WIEF ke-14 akan berlangsung di Abu Dhabi Februari tahun depan bertemakan Agenda Ekonomi Global Membentuk Masa Depan Mampan. Ia bakal menghimpunkan pemimpin negara, penggubal dasar dan pakar industri dunia Islam dalam pelbagai sesi perbincangan dan dialog berkaitan isu ekonomi global. Luar negara, Arab Saudi akan mengadakan sidang kemuncak tergempar di Riyadh dalam beberapa hari akan datang bagi membincangkan konflik Israel-Palestin. Sidang tergempar itu jangka dihadiri negara-negara Arab, Islam dan Afrika. Perkara berkenaan disahkan Menteri Pelaburan Arab Saudi Khalid Al-Falih di Singapura. Katanya dalam jangka pendek, objektif untuk membawa ketiga-tiga sidang kemuncak berkenaan dan perhimpunan lain di bawah pimpinan Arab Saudi adalah untuk memacu ke arah penyelesaian konflik secara aman. Presiden Iran Ibrahim Raisi dijangka ke Arab Saudi ahad ini untuk sidang kemuncak pertubuhan kerjasama Islam. Seorang pengarah hospital di wilayah Hubei di China disiasat kerana disyaki menjual sijil kelahiran manakala Jabatan Perbidanan dan Sakit Puan Hospital itu diarah gantung operasi. Kes tersebut mengundang kemarahan warga China yang kata sijil kelahiran itu mungkin digunakan untuk mendaftarkan kanak-kanak yang diculik dan menghalang mereka daripada ditemui. Sijil kelahiran itu juga mungkin digunakan untuk mendaftarkan anak tumpang kerana ibu tumpang diharamkan di China. Pengarah itu dilapor memperoleh lebih 60,000 yuan bagi setiap sijil. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.